Ya, aplikasi penghasil saldo dana gratis yang mana aplikasi ini masih terbukti membayar karena memang masih baru. Ini keluaran tahun 2024 yang baru teman-teman ya dan masih akses awal. Di video kali ini kita akan perlihatkan di sini ada penarikan yang masih pending yaitu Rp825.000 yang mana aplikasi ini sudah terbukti membayar dari segi yang koin ini. Nah, di sini saldo saya yang koin itu 51.000 karena sudah ditarik 3 kali penarikan, teman-teman. Yang pertama yaitu 52 ribuan, yang kedua 84 ribuan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu 64 ribuan, dan ini transaksi berhasil. Sama awalnya juga ini pending ya, kayak beberapa jam ataupun satu hari biasanya itu akan masuk. Nah, kalau misalnya masuk, nanti itu bersumber dari LuckyTok HK ataupun LuckyTok HK, itu di aplikasi dananya akan ada pemberitahuan dari situ, teman-teman ya. Nah, di sini juga saya membahas aplikasi yang scam dan juga aplikasi yang terbukti membayar, teman-teman ya. Jadi di sini sekalian edukasi juga aplikasi mana yang tidak membayar dan aplikasi mana yang terbukti masih membayar. Karena memang ini aplikasi masih baru, entah sampai kapan aplikasi ini akan membayar. Jadi nama aplikasi ini adalah Superbet ya, teman-teman. Jadi di sini kita bermainnya seperti ini. Nah, di sini ini adalah level 440 yang mana burung yang kita gunakan di sini itu sudah berbentuk Spider-Man. Usahakan si burung yang Spider-Man ataupun burung yang kuning, kalau misalnya kalian baru level-level awal, itu jangan sampai keduluan sama si coklat. Jadi yang coklat ini, burung itu jangan sampai lepas kecuali dia mati kena pisau ini. Duluan juga tidak apa-apa gitu ya, teman-teman. Dan mainnya seperti ini, kita melepaskan jagoan kita aja. Jangan sampai burung yang coklat ini itu mendahului, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita pilih yang Spider-Man ataupun burung yang kuning. Pokoknya yang coklat ini jangan sampai lepas. Yang mana kalau misalnya burung ini berada di atas tetapi ada pisau ataupun bom di atas langit-langitnya, maka itu bisa dilepaskan terlebih dahulu agar mati. Yang penting mati ya. Kalau misalnya si burung yang coklat ini lepas, usahakan mati. Tetapi kalau misalnya di sini tidak ada pisau, usahakan jangan sampai lepas si burung yang berwarna coklatnya. Mainnya simpel aja. Jadi di sini saya tadi narik yang ini ya, yang Rp825.000 yang mana nanti penghasilan saldo sudah masuk ke dana. Saya akan review di video yang selanjutnya untuk membuktikan ke kalian bahwa di penarikan gede itu juga membayar. Kenapa saya tidak narik yang 550? Karena sudah ada yang mencoba menarik yang di 500 ini guys dan berhasil. Kalau saya mencoba yang Rp800.000. Oke, jangan jadikan aplikasi ini sebagai pencarian utama kalian. Yang pasti aplikasi itu namanya juga permainan, yang mana penghasilan ini hanya iseng-iseng saja, hanya bonus saja, yang dijadikan sumber penghasilan pertama ya. Jadi ini adalah aplikasi permainan saja, yang mana penghasilan itu jangan dijadikan pilihan sebagai pencarian uang pertama kalian ya, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau misalnya mau pengen kaya ataupun pengen banyak uang, itu kerja teman-teman ya. Oke, di sini juga saya akan membahas mengenai aplikasi yang tidak membayar dan juga yang terbukti membayar. Maka dari itu saya akan terus update aplikasi ini dan juga aplikasi-aplikasi lain, mana yang scam, mana yang terbukti membayar. Di sini juga banyak teman-temannya sebenarnya tugas-tugasnya, yang mana di sini kita bisa undang teman, mengunduh aplikasi, tonton iklan, kemudian ada permainan lainnya, dan kalian bisa menggunakan fitur-fitur tugas yang ada di aplikasi Superbet ini. Nanti kita akan update lagi mengenai masuknya saldo yang sudah saya tarik Rp825.000 dari aplikasi Superbet.